Dia kata, if Geek dapat masuk M3, apakah next target untuk Zon dan adakah Zon akan stay dalam Geek Fam? Dapat. Itu dia. Kalau dapat masuk, kalau dapat masuk M3, target dia, target Zon apa? Dan saya tak tahu apa kaitan dia dengan soalan yang pertama tu, tapi dia cakap adakah Zon akan stay Geek Fam? Kalau dapat masuk memang stay lah. Kalau tak dapat masuk, sama tinggal lah. Sama tinggal lah kau. Wow.